Susulan timbulnya kesesakan yang teruk di kaunter imigresen di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2 semalam, Malaysia Airports Holdings Berhad, MAHB, komited untuk mengambil tindakan sewajarnya menyelesaikan perkara tersebut. Ketua Pegawai Operasi ini, Datuk Muhammad Syukri Muhammad Saleh, melalui satu kenyataan memaklumkan isu itu telah dibawa untuk perhatian Jabatan Imigresen. Pihaknya juga sedang bekerjasama rapat dengan Jabatan Imigresen untuk menambah jumlah kapasiti pegawai imigresen ketika waktu puncak bagi memastikan perkara tersebut tidak berulang. Selain itu, perancangan segera telah dibuat untuk mengalih tapak premis bebas cukai berhampiran dan menyediakan ruang lebih luas agar dapat menampung jumlah kehadiran pengunjung di kawasan itu. Jelasnya, ini merupakan insiden yang jarang berlaku kerana kebiasaannya pelepasan imigresen akan selesai dalam tempoh 10 minit. Syarikat penerbangan tambang murah Air Asia turut menggesa MAHB menyelesaikan masalah ini terutama ketika waktu puncak bagi mengelak penumpang terlepas penerbangan.